Sebanyak 641 guru pegawai negeri sipil, PNS, di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab Kudus, Jawa Tengah, resmi mengemban jabatan fungsional. Adapun pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Bupati Kudus HM Hartopo di lapangan tenis indoor Pemkab Kudus, Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023. Dalam kesempatan tersebut, Hartopo meminta para PNS guru bisa memiliki integritas yang tinggi saat mengemban jabatannya. Mereka juga diminta untuk tidak berpolitik praktis dengan menjadi juru kampanye salah satu calon kepala daerah atau legislatif. Selain itu, tagline 4 sehat 5 sempurna harus menjadi pedoman dalam bekerja. Bupati menjelaskan komitmen untuk jujur, disiplin, loyal, kerja keras, dan pintar perlu diupayakan. Mempelajari hal baru pun juga perlu. Sekarang ini kan menjadi dari staf ke fungsional, tentunya lebih punya fokus untuk topoksi ini yang lebih jelas kan gitu kan. Itu memang harus betul-betul ada peningkatan untuk SDM itu sendiri, dan ini perlu diikuti dengan adanya sertifikasi. Ya, jangan adanya sertifikasi. Karena sertifikasi ini sangat penting sekali ketika ada regulasi atau aturan baru pun dia sudah mempersiapkan itu semua. Jangan sampai tergeser gara-gara tidak ada sertifikasi. Untuk level-level dari fungsional ini kan banyak sekali, mulai dari pratama sampai yang madya dan lain-lain. Dan terus guru sebagai garda terdepan untuk belajar mengajar di sini. Nah, tentunya bagaimana bisa selalu inovasi dan improvisasi terhadap belajar mengajarnya di sini. Jangan sampai anak-anak ini nantinya contohnya salah satu banyak sekolah yang regrouping, ya kan? Regrouping sekolah itu kan banyak sekali. Itu karena apa? Itu harus perlu adanya introspeksi dan evaluasi ke depan. Jangan sampai ini gara-gara apa permasalahannya. Gara-gara permasalahannya mungkin kualitasnya kurang baik, atau fasilitasnya, atau mungkin gurunya galak-galak, atau pelayanannya kurang baik, atau manajemen yang kurang baik. Ini tentunya ke depan harus bisa dievaluasi supaya semua sekolah ada pemerataan kualitas, ya, pemerataan fasilitas. Ini yang kami harapkan. Oh, tadi kan